juga apa yang kita lakukan di Lampung mendapatkan respon, dan untuk teman-teman Jamania yang ingin main 24 di Sumatera itu akan kita gelar tanggal 5 Maret minggu depan. Betul, jangan lupa. Dan informasinya tiket tinggal beberapa kelas doang yang masih kosong. Oh gitu? Penuh. Sombong. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Kok mantap sih? Oh gitu, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini luar biasa banget. Main hari Sabtu tanggal 25 Februari ya. 2023 dan kita ada di 8 Otista. Betul. Ya awalnya kita pesimis. Pertama cuaca. Kedua hari juga. Bisa nggak sih hari Sabtu rame? Karena ini hari Sabtu yang pertama kali. Pertama kali. Hasilnya? Alhamdulillah nih. Kita lihat. Alhamdulillah nih full. Ini udah sesi ke 9 apa 10 saya lupa deh. Harga tiket yang berapa ini, Pak Is? Ini kalau nggak salah 700 ya kalau misalnya. 700-an ya? 750 kan? 70 paling ya. Murah? Paling murah 75.000. Kita masih ada akar rumput, masih ada. Ada ya? Ada. Tapi nggak ada murah ya. Yang pertama kali main di hari Sabtu dengan harga tiket 750 range sampai 75.000. Responnya luar biasa. Nah, alhamdulillah, maksudnya kita kan coba ngecek ya. Siapa tahu kita juga ragu kemarin dengan hari Sabtu kita coba, apalagi hari Minggu juga besok ada benturan banyak, rame banget besok. Kita majukan ya, alhamdulillah sih masih direspon, masih responnya teman-teman bagus. Kita lihat di sini kan. Alasannya apa main di hari Sabtu? Satu sih karena kita menghindari benturan dari teman-teman kita. Karena yang sudah di hari Minggu besok kan udah lumayan. Kita hargain mereka salah satu. Iya. Ya. Sekaligus kita coba cek di hari Sabtu kita di sini bisa stabil enggak. Nah, soalnya ada pertanyaan nih Pak Is. Kliko mainnya hari Sabtu. Iya. Kayak sih begini. Ini kan 8 di Otista ternyata agak tempatnya tuh agak di atas 8 yang lain. Dalam arti kata untuk nyimpen burung parking aman Betul. Terus juga ini kan kita kadang-kadang untuk jadi base camp. Iya, siap. Saya jawabnya gini, ya mungkin kedepannya kita kalau harga-harga tiket segitu mungkin mainnya di hari Sabtu akan rutin. Ya, percaya. Menurut Pak Iskandar gimana? Betul, makanya kita kan di hari Sabtu ini kan kita levelnya di PKM-nya. Iya. Bukan di PMM, PMM kan levelnya PKM-nya ini kan memang levelnya agak rendah tiketnya. Kita anggapnya lat presanya lah. Gitu, nah dengan tiket-tiket itu mungkin akan kita, mungkin bisa rutin kalau kita gas di sini. Yang perlu Bro NC ketahui adalah barusan Pak Is menyebut PKM itu sama aja Bro, begini Bro. PMM Paguyuban Murai Mania, beliau ketuanya. PKM Paguyuban Kicau Mania, beliau juga, cuma untuk jenis burung yang berbeda. Dalam arti kata PMM itu sesuai namanya, jadi memang mainkan hanya murai batu. Murai tapi batu di PKM-nya ada jenis lain. Gimana? Untuk PKM-nya, untuk jenis burung yang lain ada kan? Untuk PKM-nya, burung-burung yang lain kita akomodasikan. Kayu penuh tadi ya? Iya, hijau tadi penuh. Hijau penuh, kacer juga lumayan tadi di awal. Iya. Yang khususnya yang murai ini. Kacer yang biasanya tidak bermain di 24, sekarang mulai tertarik. Tertarik main di 24. Makanya teman-teman yang punya kacer, ayo main di 24. Dan jangan lupa juga buat Francis, untuk teman-teman, untuk kicau mania yang ada di Sumatera, mungkin yang ada juga di daerah Serang, Banten, bisa nyebrang ke Lampung. Ya, betul. Tanggal 5 Maret. Maret, minggu besok. Minggu besok. Ya. Tanggal 25. Iya. Minggu depan. Ini Februari. Oh, Februari kita cuma tanggal 28 ya? Iya. Tahun kabisat ya? Iya, benar Bang Juli. Iya, tahun kabisat itu Februari cuma tanggal 2, cuma sampai tanggal 28 itu 4 tahun sekali, Bro. Iya, betul 4 tahun sekali kita dapat 2 tanggal 28. Iya kan? Bisa dulu. Oh, jadi di tahun kabisat ini semoga ini kan tahun yang langka, semoga apa yang kita lakukan di Lampung mendapatkan respon, dan untuk teman-teman
Jamania yang ingin main dompet di Sumatera itu akan kita gelar tanggal 5 Maret minggu depan. Betul, jangan lupa. Dan informasinya tiket tinggal beberapa kelas doang yang masih kosong. Oh gitu? Penuh. Sombong. Oke, kita serahkan sama yang di sana. Alhamdulillah di sana juga dipercaya lah. Dan ini dibangun bukan tanpa halangan, bro. Bukan tanpa kerikil-kerikil tajam. Ivan Jalil mulus enggak. Apa yang dilakukan oleh Pak Iskandar ini tetap konsisten. Di mana Firefly itu dalam gelaran yang digelar, ya kan, bersama Pak Iskandar itu levelnya bukan di atas langit, lebih lagi ya, namanya Firefly. Itu betul-betul kita taruh yang paling atas. Dan itu gak mudah, karena orang kebanyakan apa ya, suka sujon, tapi pada akhirnya bisa membuktikan lah ya. Ya, bisa lihat lah, kalau membuktikan ya kita buktikan di sini, kita lihat. Yang punya burung bagus, yang takut lama ini gak punya duit buat ngodeng, gak perlu bro, nyiapin duit odeng, siapin aja burungnya, beli tiketnya, main di Arena 24. Ya. Arena 24. 24 Gantangan Gaspol. Lostol, lostol, lostol.